Bismillahirrahmanirrahim. Ini gue agak sedikit deg-degan, cuy. Beda, cuy. Ini soalnya bukan makhluk gaib aja, teman-teman, yang gue lihat ya. Yang sosok itu kayak ngikutin gue terus, cuy. Lo lihat ini gedungnya, cuy. Lo lihat gedungnya. Oke, teman-teman, yang kita mulai dari sekarang. Audzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khususan buat semua yang ada di sini, kita naik ke atas ya. Kita mulai dari sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman TikToker, persiapkan mental kalian. Are you ready, guys? TTM Reborn passwordnya dulu, guys. TTM Reborn passwordnya dulu, guys. Yuk, kita langsung naik ke atas, teman-teman ya. Oke, sekarang gue lagi berada di salah satu planet Namek atau gedung planet Namek yang ada di daerah Bandung, coy, Kabupaten Bandung. Dan entah kenapa malam ini cukup aneh sekali, coy, tepat di malam Maulud Nabi. Di sini juga ada bulan purnama, teman-teman ya. Gua kayak dihantuin sama sosok yang hitam dan itu kayak ngikutin gua terus, teman-teman. Itu yang bikin gua agak sedikit malas buat naik ke atas, coy. Tapi is okay lah, demi kalian gua bakalan naik ke atas, coy. Pasukan 13 mawar waktunya gaskeun, coy. Pasukan 13 mawar, yuk gaskeun, gua langsung naik ke atas ya. Ada gubuk di sana, Mbah. Gua coba datengin gubuknya ya, Mbah ya. Gua coba datengin gubuk yang kata Badarmu ada di lantai paling atas dan gua ikutin ke arah pojok sana, cuy. Jam 12 malam jangan sembrono kamu. Oke, Mbah, enggak apa-apa. Audzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan buat semua belunggu yang ada di sini. Raja jin, raja iblis, sosok orang yang barusan juga tidak suka sama kehadiran saya. Jika lo memang ada, yuk. Nampak, wujud, hadir. Oke, teman-teman ya, gue gak bakalan lama-lama, gue langsung naik ya, guys. Takutnya gue malah terkuras energi ketika gue ada di lantai bawah. Gue coba naik ke atas. Langsung atas ya, setuju? Langsung atas. Kalau kalian setuju, langsung atas. Kalau kalian setuju langsung ke lantai atas, coy. Yuk, spam gip mawarnya, teman-teman. Satu pun gak apa-apa, geng. Satu pun gak apa-apa, spam gip mawar ya. Menunggu jam 12 malam, gua ke lantai atas, Mbah. Menuju jam 12 malam, gua ke lantai atas, Mbah. Bukan lagi Kaska. Thank you. Berkah selalu merajikinya, alhamdulillah. Nyamannya bukan main Kaska. Salam 13 mawar. Banyak sesajen yang disesajikan di sini. Mereka semua mencoba berpesta pora dengan mengadakan. Anjing, dia liatin gua tuh. Balan manusia, sukma, raganya. Hati-hati. Hati-hati persiapan mereka semua. Pemuja di atas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Hampir ya Allah. Astagfirullahaladzim, Mbah. 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 Astagfirullahaladzim. 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 John. 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 Sorry. John. Sorry. John. Gua kesugesti sama sosok hitam itu, John. Sorry. 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 Sorry, Mbah. Gua kesugesti sama sosok hitam itu, Mbah. Sorry. Sorry. Sorry, sorry, itu benernya, coy. Benernya itu gua enggak usah ngikutin sosok hitam itu, coy. Benernya gua enggak usah ngikutin sosok hitam itu, coy. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, coy. Suara-suara yang ada di sini. Jauhi. Jangan dengarkan, abaikan apapun itu. Untung gua enggak jatuh, coy. Astagfirullahaladzim. Anjing. Kecil banget, cu. Merinding, sumpah, coy. Ini makin naik ke atas, coy.
Merinding gua, Cuk. Merinding, Cuk. Nah. Merinding. Merinding, bulu kuduk gua merinding, cuy. Rick, lo presiden mawar. Lo harus bisa. Lo presiden mawar, lo harus bisa. Oke, guys, gua pelan-pelan ya, men. Please, men, kalian jangan suruh gua buat cepet-cepet, guys. Karena di sini kapanpun ketika gua lengah, gua bisa terjun payung, teman-teman, dari lantai paling atas sekalipun, coy. Kalian minta gua santai aja, coy. Gua juga agak sedikit merinding melihat sosok itu, teman-teman. Gua agak sedikit takut, guys. Ada dua sosok yang gua takutin di sini. Yang pertama itu yang sosok hitam yang kayak ngeliatin gua terus-terus dan terus kayak neror gua, teman-teman. Dan sosok tikus got itu bikin gua geli, cok. Bismillah ya. Gua naik ke atas ya, teman-teman ya. Astagfirullahaladzim, kasih sinar, thank you, berkah selalu, guys. Aduh, ya Allah, kok gua tegang gini ya. Wah. Guys, kalian baca bismillah semua yuk. Typing bismillah dulu semua, cok. Itu tandanya kalian ngedoain gua dari sana, cuy. Yo, baca bismillah semuanya, cuy. Gua naik ya, beneran nih gua naik nih. Yuk, baca bismillah semua, cok. Sorry, yang ngegip gua gak bisa baca ya. Gua fokus dulu di sini. Kalian mau ngegip, ngegip aja, cuy. Gua hanya fokus di tempat ini dulu ya. Jangan takut, masih ada Bah Darmo. Oke, guys. Siap, di lantai 4 ini. Di lantai 4 ini gua enggak bakalan takut sama sosok apapun, coy. Bener apa kata kalian? Di sini gua masih punya Tuhan. Di sini ada Bah Darmo juga yang siap backing gua. Jadi buat semua penunggu yang ada di sini, sekarang gua Wah Hendrik berada di lantai 4. Jikalau memang kalian ada, silakan kalian muncul. Wujud sosok hitam yang barusan neror gua, sosok tikus yang barusan juga, yang tadi juga neror gua, silakan muncul. Ayo. Ya bada, ya badi, ya mighty. Dan maning, fokus kamu, fokus. Hadir kau, wujud kau. Area bahaya di lantai 4. Banyak lorong-lorong. Jangan masuk di situ. Jangan masuk ke dalam. Itu sudah aku kunci gerbangnya. Jangan sampai masuk kamu ke dalam. Kenapa Mbak jangan masuk ke dalam? Kenapa Mbak gua jangan masuk ke dalam, Mbak? Gua pengen masuk ke dalam, Mbak. Kenapa gua enggak boleh masuk ke dalam, Mbak? Gua pengen masuk ke dalam, Mbak. Wah, itu lorong gelap itu. Benar-benar gelap banget. Banyak kelelawar di area itu. Gelap. Jangan masuk, saya katakan jangan masuk kamu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah. Aduh, cok, bener, cok. Kata badanmu bener, cok. Gua gak boleh masuk ke sana, cok. Lihat, cok, gelap banget, cok. Aduh, coy, ini gua, aduh. Aduh. Itu dipenuhi makhluk gaib. Saya katakan, ruangan itu dipenuhi makhluk gaib. Jangan berusaha untuk masuk ke dalam. Apapun yang kamu dengar, ajakan apapun yang ada di sana, jangan. Assalamualaikum. Abaikan. Mundur. Waalaikumsalam. Woi. Gua bakalan masuk, Mbah. Gua enggak mau takut sama makhluk-makhluk kayak gitu, Mbah. Gua harus berani sama makhluk apapun di sini.
Gua kayak dengar suara geraman di sini. Gua kayak dengar suara ketawa di sini. Terdengar banyak suara di dalam sini, cuy. Terdengar banyak suara di dalam sini. Jangan masuk, saya kata, jangan masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khodam, khodam, ya khodam ruh. Ya khodam jin. Ya khodam jasad. Ya di calur gaib. Khususon, buat semua penunggu yang ada di sini. Tunjukkan eksistensi kalian. Melalui apapun itu, hadir, nampak, wujud. Ya wada, ya wadi, ya maiti. Hadir, nampak, wujud. Sekali lagi, gua, Wenik menantang kalian buat eksistensi di sini. Hadir, nampak, wujud. Gua gak pernah takut sama kalian. Jika lo memang ada, nampak, wujud. Anjing. Gua enggak mau mundur, Bah. Ini waktunya gua pakai mode songong, cuy. Makhluk-makhluk seperti itu harus dikasih paham, guys. Ini waktunya gua pakai mode songong, cuy. Are you ready, guys? Waktunya gua pakai mode songong, teman-teman. Dia udah mulai berani sama gua, coy. Waktunya gua pakai mode songong, coy. Topi ke belakang. Wahai, perhatikan keselamatan kamu. Perhatikan keselamatan kamu. Terbalik kamera. Gak bisa dibalik kamera, Mbah. Mode songong udah dimulai. Mode songong udah dimulai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tadi gua kayak ngeliat di sini. Sekali lagi, khususon buat semua penunggu yang ada di sini. Hadir, wujud. Kejar! Saha. Gua denger kayak ada suara di atas. Ini jam berapa, guys?
Gak. Oh my god, gua ngedenger ada suara di sini men, tapi nggak ada. Nggak ada sosok apapun yang gua lihat cuy di sini, tapi gua denger ada dua sumber suara di sini coy. Tapi gua nggak ngelihat sosok apapun berada di area sini, teman-teman. Saya ngeganggu. Di mana kau? Cuman suaranya doang. Cuman suaranya doang. Coba nampak wujud sini. Nampak wujud hadir. Gua kalau udah dibikin kenok coy, udah pakai mones song, semuanya hancur yang ada di sini, hancur coy. Hancur pokoknya. Makhluk-makhluk gaib siapapun yang hadang gua, kalau udah gua pakai mode songong coy, hancur semuanya di sini. Sorry guys, gua udah pakai mode songong, jadi gua di tempat ekspor harus songong coy. Assalamualaikum. Weh. Giliran gua udah pakai mode songong kalian takut. Giliran gua udah pakai mode songong kalian takut. Tepat jam 12.00 kalian typing semuanya geng. Tepat jam 00.00 kalian typing semuanya, gua bakalan naik ke atas. Oke. Okay. Tepat jam 00.00. Jangan sampai kamu terlalu dengar enggak? Jangan ke atas, pulang kamu. Lo dengar? Lo dengar? Balik! Mana mengganggu? Suara itu. Abaikan suara itu. Saya izinkan kamu naik ke atas. Ryan, Ryan. Ngeyel kamu tuh. Ngeyel kamu. Saya katakan, jangan masuk ke dalam lagi. Wain, kamu terluka tidak? Kamu terluka tidak itu? Jauhi lorong itu. Anjing. Hei. Mau ngaganggu nih dia. Jam 12. Oke, okay. Sesuai janji gua ke atas. Abaikan semua yang ada di sini. Sesuai janji gua ke atas. Oke. Okay. Sesuai janji gua ke atas, coy. Sesuai janji gua bakalan ke atas. Oke. Okay. Jam berapa sekarang? Typing semuanya jam berapa sekarang? Di tengah-tengah kelemahan gua, di tengah-tengah energi gua yang mulai terkuras, gua bakalan tetap turutin janji gua ke atas. Jam 00, oke. Gua naik ke atas. Gua
bakalan abaikan semua sosok yang ada di sini. Gua fokus ke atas. Gua fokus ke atas. Gua fokus ke atas. Ke gubuk yang Bah Darmo bilang. Gua ke atas. Oke, gua astagfirullahaladzim. Bah Darmo minta gua ke gubuk. Kalian minta gua ke gubuk. Oke, gua turutin apa mau kalian jam 12. Tepat di malam purnama, coy. Gua ke atas. Apa itu? Lo denger? Ada suara. Apa itu? Lo denger? Ada suara. Kayak melarang gua buat ke atas, teman-teman. Kayak melarang gua untuk ke atas, hati aman, John. Cek, jalan berapa, Pak? Jalan berapa? Aman. Ma, John. Enggak ada suara tadi. Bahaya kamu, bahaya. Gua turun. Udah. Dari tadi bilang kamu turun sekarang. Saya bilang turun kamu, turun. Jangan ke lantai atas, sudah bahaya. Udah. Ada di lantai atas, Mbah. Oh my god. Wahan bahaya, Wak. Wahan bahaya. Oke, ke gubuk. Siap. Ya, sudah. Kamu sudah di lantai atas. Gubuk, Mbah. Saya ke gubuk, Mbah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bulan purnama sudah sempurna. Bahaya. Khususan buat semua penunggu yang ada di daerah sini. Saya Wah Hendrik menantang kalian sebagai eksistensi goib yang ada di sini. Semua eksistensi goib yang ada di sini. Jikalau memang ada. Hadir. Nampak. Wujud. Sekarang gua ada di lantai atas. Jikalau memang kalian ada di daerah sini menunggu tempat ini. Hadir. Wujud. Nampak kau. Hendrik. Wah Hendrik. Jangan sholat ke atas. Jika kamu menantang ke atas, jin-jin yang terbang di atas akan turun semua. Sudah. Wah Hendrik, hati-hati. Enggak mau turun, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Jangan ikuti mereka. Sadar, Wah Hendrik. Sadar.